Balik lagi di savana ya sobat. Sekarang Kak Irfan mau ajak sobat semua lihat ikan yang masih banyak digandrungi nih. Apalagi kalau bukan ikan cupang. Tapi cupang-cupangnya ini istimewa loh, karena rata-rata import dari Thailand. Seperti apa ya? Wow. Hai savana, safari bersama Irfan Awong. Gimana? Oke ya? Koleksi-koleksi ya? Berarti cupang tuh ngerti gak ngerti loh. Sama. Saya mau kesini karena ada Kang Irfan aja. Mas, ya. Namanya siapa? Herdi. Herdi, ya. Ngerti cupang gak? Ngerti ya? Kita berdua ngerti ya? Orang dia jualan cupang. Mas, cupang itu kan banyak banget ya di mana-mana ya. Apa yang membuat saya harus datang sini melihat cupang koleksi Mas Herdi? Karena salah satu di sini cupang-cupangnya kualitas bagus semua. Kualitasnya bagus katanya. Emang kalau cupang kualitas bagus itu tandanya kayak gimana? Iya, warnanya full. Coba. Coba. Satu ini. Contoh nih. Mm-mm. Warna full. Full gimana sih maksudnya? Full untuk titik-titiknya ini dan ini nggak ada celahnya. Penuh mas warnanya. Ini ikan-ikan impor. Impor? Uh-uh. Dari mana ini kan? Thailand. Thailand? Nah, Thailand mas. Beneran datangin dari Thailand? Thailand. Apa bedanya sih yang dari Thailand sama yang dari... Dari warna juga beda. Lebih keluar warnanya? Oh, kalau warnanya ini lebih menonjol kalau Thailand. Tapi keren-keren sih emang sih. Ya. Kembali sih ke selera sih guys ya. Ke selera lagi. Tuh, misal ini. Ini kalau butek itu bukan berarti airnya kotor ya. Ini tuh pakai daun ketapang. Ketapang untuk perawatan aja sih. Buat perawatan. Tunjukkan yang ini koleksi cupang lu yang paling mahal. Kecil kan? Gede yang ini. Jenis apa? Ini ya logo albino, mata merah. Emang ya albino? Albino. Berapa Kang? Berapa? Ini 7. Ini 7. Ini 7. What? 7.000? 7 juta. 7 juta? Kang cupang. 7 juta? 7 juta. Astagfirullahaladzim. Tapi emang keren sih. 7 juta? Ini yang paling mahal. Mana kok itu yang paling murah? Berapa ini? Mana om? Seru nih Kang. Ada black series, ada yang merah juga kan ya? Ada, kalau ini black, full seru black nih. Series. Bagus nih, ini gue suka. Full berapa? Black series itu, yang itu 3 juta. 3 juta, gue suka, gue suka. Gitu kan orang nih. Beneran? 3 juta? 3 juta itu. Kesel gue. 3 juta. Ini 3 juta. Iya. Yeah. Ini? Itu masih 1 juta. Jenisnya ya Black Galaxy itu. Black oh, Galaxy. Black Galaxy. Kalau ini super black ya? Black, double black. Itu. Double black. Hmm. Ya juga sih guys, ini. Ini Giant. Giant berapa? Giant kisaran harga 2,5 sampai 2 juta. Wow. Ini asalnya orang 2,5. Tapi ini kan yang membedakannya ini karena ini dari impor, kemudian juga kualitasnya oke ya. Ini juga bagus. Ada blue rim. Blue rim. Blue rim nih, blue rim. Ini ada yang grade ABC yang paling bagusnya ada kan? Dia gondrong sini. Gondrong gini. Dulunya dia gondrong, terus sekarang dipotong rambutnya. Jadi bukan si gondrong. Jadi ganteng. Sini si ganteng sini. Lu tahu cupang enggak? Tahu. Di antara ini gue, Richie sama lu ya. Pilih satu ya. Iya. Papa diam. Oke. Okay. Oke. Okay. Udah. 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 Bareng-bareng ya. Iya. 1, 2, 3. Si gondrong. Ini gue. Ini si ganteng. Ini si Richie. Pak, tunjukkan Pak yang paling bagus. Gue sombong. Mana Pak? Bagus ini. Gue mau juri. Itu kata Pak Saipan yang tadi. Enggak. Bener ya Pak ya? Bener, paling bagus. Karena itu ya, itu sirip atas, sirip bawah, apalah istilahnya ya. Apa ekor itu membulat. Ya Pak? Kalau HMPK harus. Tuh. Kategorinya harus juga. Tuh. Yang ono bawahnya kepanjangan. Iya benar. Itu tuh lebih bawah. Kepanjangan. Bawahnya kepanjangan. Ini juga. Nih, kalau yang ini nih. Lihat nih, pilihan gue ya. Hei, show up.
Nih, punya gue nih. Nih, ngebulat banget tuh. Tahan dulu ya. Iya. Tuh. Ini ngebulat. Lu enggak percaya sih sama gua. Berapa, Pak? Ini 1 juta. Juga lu ya, Pak. Ya enggak boleh lihat. 1 juta nih, Mas. Tapi guys, ini ya. Kan beda-beda. Kalau kita pernah bahas kalau ikan air tawar itu dulunya adalah jadi santapan di kilo, terus akhirnya sekarang dijadi hiasan. Kalau cupang dulunya pernah disantap enggak, Pak? Pernah juga. Orang kecil gitu. Lu punya duit berapa? Patungan deh beli. Oke, ini dia koleksi dari Bapak Herdi di Jupiter Cupang Ekspor di Jatinegara ya. Sehari ada yang beli nggak? Ada. Setiap hari ada? Ada. Omset berapa, Pak? Omset bulan ini sih udah mencapai sekitar 50-60 juta. Bapak ganteng. Nah sobat, yang namanya dunia hobi, harga itu tidak menjadi patokan. Makanya nggak heran banyak yang harganya sampai selangit. Intinya adalah sejauh mana kita mencintai hobi itu. Setelah ini akan ada info menarik dari A. Irfan dan Alsyad yang berkunjung ke peternakan ikan arwana nih. Bahkan ada arwana yang sudah berumur 40 tahun lebih loh. Tetap di Savana. Awo! Savana! Awo!